Ibu kemana ya? Dari tadi ditungguin nggak pulang-pulang. Umi di mana sih? Dari tadi ditungguin nggak pulang-pulang. Ini lapar nih. Umi di sini nih. Kamu ngapain sih emang? Ya, bentar lagi nih. Tungguin ya. Waalaikumsalam. Saya mengenali nih, saya punya cowok. Pengen diketahui ke tante. Tante, dia mau ngajak serius sama saya. Gimana ya menurut tante? Tante ikut ketemu juga sama saya. Masa sih, emang udah berapa lama pacaran? Boleh juga sih kita nanti pengen tahu juga gue. Emang mau ketemuan di mana? Kalau aku mau oke aja sih. Baru 3 bulan sih tante. Pacarannya sama dia. Tapi aku udah yakin banget sama dia. Gimana ya menurut tante? Kayaknya kamu ngebut banget dah. Emang udah pengen nikah gitu? Kita ketemu lagi tante. Oke, ayo kita jalan. Baik, oke. Yaudah yuk tante yuk. Ayo jalan. Iya, kita ketemuan. Kalau ada apa-apa jangan salin aku ya. Oke tante. Yuk jalan yuk. Sepi ya tante, yang gak ada orangnya ya. Tahu kepada kemana ya? Tahu ya. Ih, ngomongnya mau ketemuan di sini. Ya kita tunggu aja, barangkali lagi di jalan kali. Ya udah, kita tunggu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi dari mana aja sih? Dari tadi ditungguin gak pulang-pulang. Umi tadi habis dari itu pengajian pada lusa Neng, terus bukber sama teman-teman di sono pengajian. Enggak ngabarin Dede sih. Iya, kan tadi acaranya mendadak, soalnya kan dari pengajian langsung ke magriban. Udah buka bersama dulu Umi. Ya udah kita makan yuk, masuk. Jalan. Lama banget sih dari tadi nih nunggu nih. Ya udah, bentar lagi 5 menit lagi nyampe. Iya, ditunggu ya, jangan lama-lama. Itu banku bocor masalahnya. Oh. Ya udah, aku tunggu. Ya udah, oke. Kamu sama siapa? Ini sama teman, sama tante aku. Tante yang mana? Teman. Iya, tante yang itu yang belum pernah dikenalin. Oh, ya udah deh. Tunggu lagi ya, 5 menit lagi dah aku datang. Iya. Ini lagi mau nambal ban dulu nih. Iya, aku tunggu, oke. Okay. Okay. Cowoknya kayak gimana sih, emang ganteng gitu. Sampai dibelain malam-malam kesini. Keren dong tante, makanya saya bela-belain malam-malam kesini. Berduit emang? Iya, kira-kira oh, begitu. Coba pengen dikenalan, penasaran. Iya, tunggu ya sebentar lagi. Siap-siap. Kalau tante udah punya cowok belum? Masa belum? Em pengen tahu. Ya ntar kapan-kapan gue kenalin dah. Iya. Halo mas, lagi di mana? Ini gak jadi kesono nih kayaknya deh. Ya kenapa kok gak jadi? Ini ada acara tadi ditelepon dadakan sama orang kantor nih suruh berangkat. Ya aku nunggu kamu mas. Ya mau gimana lagi tuh. Kalau gak percaya tuh. Bohongin aku kan? Aku udah lama nunggu loh dari tadi di sini. Iya beneran, nggak lama kok. Paling
besok-besok lagi aja ketemu ya. Ya udah kalau gitu. Serius ya, serius. Ya udah kalau gitu lain kali jangan begini ya. Ya sorry nih, sorry tadi baterainya udah lowbat. Ini aja numpang ngecas sama orang bengkel. Aku bela-belain malam-malam nunggu kamu. Kamu enggak datang. Ya udah sorry, maaf ya. Ya udah. Ya udah pulang aja deh, pulang. Sorry banget nih, lain kali aja ya kita ketemu ya. Kalau enggak besok-besok jangan begini lagi ya. Iya, oke, okay, siap. Ya udah aku pulang dulu ya. Ya udah hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah yuk kita ke rumah teman aku aja daripada lama-lama di sini. Ya udah yuk, udah malam lagi. Juga pengen tahu, penasaran banget. Mau si ganteng apa sih cowoknya sampai malam-malam dibela-belain pengen ketemuan. Dia baik, dia menurut aku sih dia baik, dia tampan juga. Tapi nggak tahu ya dia serius apa nggak sama aku. Tapi ngakunya sih dia masih lajang, belum punya istri. Ada fotonya nggak? Pengen tahu nih, yang kayak gimana sih coba? Ibu pengen tahu fotonya. Ada di saya. Ini nih fotonya, keren kan? Pasti kamu naksir dah sama cowok saya. Beli dulu dong. Ih, sini. Upaya beli ya. Nanti dulu. Ah, sini coba lihat. Jangan-jangan. Kok penasaran banget sih? Iyalah, aku pengen tahu. Penasaran lah aku. Ya, coba ganteng apa enggak sih? Sini. Oh, ini. Nah, ganteng banget ini. Emang namanya siapa? Aduh. Mati aku. Itu namanya Raja. Raja. Kalau cowokku namanya Rio. Kok ini mirip banget ya? Kayak cowok aku banget ini mah. Emang cowok kamu di mana? Di toilet noh. Lagi buang air besar dulu. Masa sih mirip? Jangan-jangan cowok yang sama. Aku ngerebut. Coba lihat, aku penasaran sih. Mana sih cowoknya coba? Oh, ini orangnya. Kok mirip juga sih sama cowokku? Emang cowok kamu siapa namanya? Cowokku namanya Renaldi. Tapi gak mungkin ah. Kok cowok kita sama ya? Gak mungkin ah, masa iya sama semua. Kok saya heran ya, kenapa cowok kita mirip ya? Hampir sama gitu. Cowok kita sama, gak bakalan. Kata saya emang gak bakalan sama. Iyalah, gue gak percaya. Masa emang orang dunia satu doang? Banyak kali lelaki yang mirip. Udah, kita lihat aja bareng-bareng. Oke. Oke, kita buktiin. Di luar kayaknya banyak banget orang. Jangan-jangan itu para janda-janda yang aku pacarin akan. Gimana ini? Gue mau semuanya dimana? Mampus kalau gue keluar. Cowok saya. Itu juga cowok saya lebih dulu. Saya yang lebih dulu. Saya. Kamu baru kenalin ke saya. Itu cowok saya tahu. Kamu. Kamu yang ngerebut cowok saya. Kamu yang ngerebut cowok saya itu. Kamu. Saya udah lama kenal dia. Saya yang kenal udah lama. Kamu baru. Itu juga cowok aku kok. Apa? Cowok kamu itu cowok ya, aku bukan enak kamu. Aja. Enak aja. Enak kenal nama. Kamu Mas. Tega kamu biasa ya. Cewek belum set. Tega kamu ya Mas ya. Pengecut emang.
PHP-in aku udah percaya 100% sama kamu. Dasar kesana kesini, tega kamu mas mengkhianati aku. Lalu nanti ku kejar lah cowok itu. Aduh ampun. Dasar cobreng, dasar pengecut gitu. Ya. Kamu sekarang ngomong gimana nih? Ya. Pilih sama kamu pilih. Ya sekarang gini aja deh. Aku bukan bermaksud untuk mempermainkan kalian. Cuman aku lagi mencari mana yang terbaik. Jangan sambil senyum-senyum. Untuk menjadi pasanganku. Ya, suka memperselangkangkan wanita kamu ini. Apa? Memperselangkangkan. Kamu ya masa tega sama aku ya? Kenapa kamu sampai kayak begini? Mempermainkan aku. Ya sebenarnya aku nggak bisa jawab sih, cuman masih bingung. Sekarang aku tanya, kamu pilih dia atau saya? Sebenarnya. Jawab yang jujur. Sebenarnya. Jawab mas ya. Jawab. Yang serius kalau ngomong ya. Harus serius kalau ngomong. Jawab. Jangan biasanya mempermainkan perempuan doang, semua perempuan dipermainkan. Pokoknya aku minta maaf, sebenarnya bukan bermaksud kan gimana, aku pengen mencari yang terbaik yang mana. Aku dia atau dia? Aku gak pilih semuanya. Dasar pengecut. Dasar pengecut. Kok bisa ya kita bisa ketipu model cowok macam kayak dia begitu? Saya juga ketipu sama dia tuh. Saya untung gak belum diapa-apain. Kamu udah diapain sama dia? Belum, saya belum diapa-apain sama dia. Kalau tante gimana sama dia? Udah diapa-apain apa belum? Aku belum, orang baru kenal dari kemarin doang kok. Belum lama. Untungnya kita belum diapa-apain sama cowok model kayak gitu ya? Iyalah, ya. Enak untuk keburu ketahuan ya. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan dapat seperti itu lagi. Lain kali kita harus waspada ya dengan cowok model seperti yang kayak gitu. Ya, kita harus waspada, jangan seperti itu. Ya, bersyukurlah gitu ya. Belum ada apa-apa yang kita untung masih bersyukur. Yuk, ya, jangan mikirin cowok model ya.